Halo moms, berjumpa lagi di official YouTube channel herstory.co.id. Tahu gak sih, jika wanita mempunyai beberapa titik sensitif yang tersembunyi? Yap, bukan seperti yang biasanya diketahui, yakni bibir, dada, organ vital wanita saja. Tapi, titik sensitif ini juga bisa membuat wanita secara langsung menjadi lebih bergairah. Zona sensitif seksual ada di mana saja di tubuh yang memiliki sensitivitas tinggi dan dapat memperoleh respon seksual ketika dirangsang, kata Jane Greer, seorang pakar seks dan hubungan. Untuk meningkatkan kualitas di kamar tidur, cobalah untuk menjelajahi titik sensitif wanita yang lain dan jarang diketahui ini. Yang pertama, tengkuk. Tengkuk merupakan salah satu bagian tubuh wanita yang terdapat banyak ujung saraf. Gak heran jika wanita ketika disentuh tengkuknya, ia akan secara otomatis merasa geli. Coba minta pasangan untuk lakukan dengan ringan menjalankan ujung jari mereka ke atas dan ke bawah leher kamu saat kamu mencium. Yang kedua, paha bagian dalam. Pada daerah sensitif ini, kulit bagian paha dalam wanita sangat sensitif dan penuh dengan ujung saraf. Gak heran jika wanita akan merasa semakin bergairah ketika mendapat pasangan berupa gigitan atau ciuman pada bagian ini. Yang ketiga, ketiak. Ketiak juga merupakan bagian wanita yang sensitif. Hal yang perlu kamu lakukan adalah sapukan dengan lembut ujung jari kamu pada ketiak pasangan. Kemudian, beri gerakan melingkar dengan cepat. Hal ini pasangan akan merasakan sensasi digelitik di ambang gairah hubungan intim. Yang keempat, telinga. Meskipun telinga dianggap sangat erotis, namun telinga seringkali diabaikan, menjadikannya tempat yang lebih panas ketika kamu ingin melakukan berbagai hal di ranjang. Pada telinga ini sangat sensitif untuk disentuh karena ada sejumlah besar reseptor sensorik. Kamu bisa memberikan sedikit hembusan nafas yang menggoda dengan menyentuh telinga lewat bibir yang lembut, lalu sambil ucapkan kata-kata yang nakal. Yang terakhir, bagian bawah kaki. Kaki mengandung titik-titik tekanan yang bisa memicu gairah dan mereka juga penuh dengan ujung saraf. Untuk merangsangnya, kamu bisa memulainya dengan memijat secara ringan. Jadi, jangan lupakan titik sensitif tersembunyi ini saat kamu ingin membuat pasangan kamu semakin bergairah ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!